Nu l-am. Fukushima sono un derigotamati. Se non volevo fare una papa. E per radia si è lama nanti. Per don don da tingol sito. Ini warga Mito ini lah pak. Bantu paling kaya apa? Bantuan sembako. Masa kamu beli ini? Iya, aku cuma beli. Ada tempor jaket dua. Tempor. Tapi kenapa orang tu yang muda-muda itu tempat yang di tempat yang di yang jangan cepat deh lihat tuh baterai udah cuma tapi kayu itu mana sudah era kita masih pada 75 orang Indonesia dah pulang di PT Sakti yang dia ini orang cari makan orang Jepang susah ini coba lihat ini sana ada untuk buka. Biar lagi gua air ndak ada sama aja. Iya, nah. Pas kan apa di Bang? Kaca plastik. Mana? Kaca-kaca? Itu yang enak pak itu. Di atas gedung. Oh. Ini. Ya, ini pompa bensin lagi tutup. Di gedung ini dan di gedung ini juga gedung ini kita diungsikan sementara dalam keadaan bencana yang rasanya terus datang mendekati kehidupan kami. Kadang kami berpikir bahwa kami telah terancam di tengah-tengah bumi ciptaanmu ini. Kami berpikir tentang kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi. Kami berpikir tentang pergumulan-pergumulan yang sementara kami alami. Mazmur menyaksikan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang mampu memberikan jawaban terhadap segala persoalan, terhadap segala keluh kesah kami. Karena Dia Tuhan pada malam hari ini, di tengah kekhawatiran kami menghadapi gempa yang rasanya terus-menerus mengguncang negeri ini, di tengah-tengah kekhawatiran kami mendengarkan kabar bahaya dari ledakan nuklir yang ada di Fukushima. Kami ada dalam ruangan, kami menjadi takut karena gempa. Kami berada di luar ruangan, kami menjadi takut karena radiasi. Hidup kami, ya Tuhan, seakan-akan sangat sulit saat ini. Tapi malam harinya, Tuhan, bersatu hati kami datang untuk memohon hanya kepada-Mu. Hanya kepada-Mu, ya Tuhan.
rencana-rencana kami. Ketika ada saudara-saudara kami yang masih harus tetap tinggal untuk menunaikan tugas kerja mereka, namun juga ada saudara-saudara kami yang harus kembali atau mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Kami percaya Tuhan, ini adalah segala rencana Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tetaplah bersama-sama dalam rencana itu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk keberadaan kami yang saat ini sangat sulit menghadapi baik pekerjaan, baik bahan makanan maupun juga air di negeri ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dalam pergumulan ini. Dan biarlah juga ya Bapa di surga, Engkau akan memberikan kemampuan kepada pemerintah negeri ini untuk dapat mengatasi segala sesuatu yang menjadi persoalan. Mereka diberikan akal kebijaksanaan sehingga mereka mampu untuk mengatur dengan sebaik-baiknya tentang bagaimana masyarakat negeri ini yang tengah menderita, yang tengah menangis, yang tengah menunggu akan bencana-bencana yang sementara terjadi. Dan kami umat-Mu mendoakan negeri ini di tengah-tengah bencana. Berkatilah ya Tuhan negeri ini, berkatilah juga kehidupan kami semua. Peristirahatan kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Saat ini ya Tuhan, di dalam hati kami masing-masing, kami mau berdoa tentang permohonan pribadi lepas pribadi kami. Beli sebeli muka. Ya, mati lampu, bobo. Si mati lampunya semua bobo. Pokok kan kalau setidur aku mau ngerot semua sedih. Susah ditutup sama ntar. Tim nonton Indonesia. Puas yang tengah goyang pulang yang sepuluh.